Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau melanjutin video kemarin ya. Kan kemarin saya habis buka dinamo ya, tadi coolnya habis. Nah, kemarin kan belum sempat beli. Tadi udah sempat beli ya, udah saya solder nih. Ini coolnya habis ini. Ya, ini jadi baru semua ya coolnya tuh. Kemarin kan habisnya nggak rata, cuman yang sini udah habis banget ya, yang dua-dua ini belum. Kemarin waktu ngidupin diketok ini ya, diketok pakai palu ya, baru bisa hidup. Karena apa, ini yang sebagian udah habis, ini udah saya ganti semua ya, ini tinggal kita pasang. Jadi waktu ngerakit ya, ini kan di sini ada ini, ada penampu kecil nih. Ini di sini tempatnya ya, ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang bro. Kita kasih gemuk dikit ya biar nempel nih. Nah untuk ini ya, kabel ini pasin di tempat ini nih, di rumahnya nih. Nanti waktu masang poolnya atau kabel brushnya bisa dengan cara ini ya, bisa pakai kawat nih, kita bengkokin ya sini. Nah empat-empatnya ya kita masukin, atau dengan cara kita congkel dikit pakai obeng min, yang penting pelan-pelan ya biar nggak luka. Ini masukin dulu ya, nah, empat-empatnya masukin ini ya, udah masuk ya. Nanti kita colek pakai ini pelan-pelan ya. Nah, keempat-empatnya atau dengan kawat dipipihkan yang tumpul aja ya. Tuh, ini satu persatu ya. Nah ini kan udah masuk ya, jangan lupa ya, ini pasin rumah ini ya biar nggak rusak. Nanti kabelnya di sini nih masukin. Nah di sini nanti kita pasang tutupnya dulu nih. Ya, kita pasang ya bunga dulu nih. Ini asal dulu ya, nanti kita baru kencengin nih. Ini biar nempel dulu. Lalu kita akan ini lagi nih, ini biar cepet pakai kunci T ya, ini biar cepet, tapi ini adanya kunci ring ya, kayaknya lagi dipakai. Ini ya, hujan tuh, hujan gede. Udah selesai, kita langsung cek di aki nih. Iya, udah saya siapin kabelnya, ini udah saya sambungin ke akinya nih buat bekas nih. Iya, saya cek ya, pasti jadinya kan udah diganti coolnya nih. Muter ya, tadinya sama sekali nggak mau muter nih, karena apa, coolnya habis. Nah, ini udah jadi, tinggal kita pasang ya, kita tinggal pasang di modulnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.